udah. Kenapa sih? Mama, aku gak mau aku. Istighfar, istighfar. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Mbak Andin hamil. Andin hamil. Andin hamil. Dan sampai sekarang perkembangan dua-duanya belum begitu baik. Semua salahku. Salah. Aku yang bikin Danin kayak gini. Aku yang bikin Danin celaka. Aku yang bawa mobilnya. Aku. Elsa, nggak ada yang nyalain kamu nak. Ini semua karena aku, Mak. Enggak, bukan karena kamu. Nggak ada yang nyalain kamu. Aku mau ke Danin. Ini mau cender. Elsa. Aku mau ke Danin. Elsa. Elsa. Aku mau ke Mbak Andin. Udah, Elsa, sayang. Iya, sayang. Aku mau ke Mbak Andin aja. Elsa, kenapa sih? Mama, aku gak mau aku. Istighfar, nak. Istighfar. Nanti gak sekarang. Aku bisa. Mau minta maaf sama dia, Mama. Iya, saya. Aku gak mau. Udah. Mama. Nih, karnya gimana karnya? Dede, adek. Lagi deh. Nih mobil ambulan, Dek. Kecil amat mobil ambulan. Sana men. Nih, polis. Ini mobil polisi bener ya, Dek ya? Sebenarnya kamu bakal punya adik sekarang. Kamu bakal menjadi kakak. Karena ada adik kamu di perut mama sekarang. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk Andin. Berikanlah kekuatan untuk Andin supaya dia bisa bertahan, ya Allah. Dan berikanlah kekuatan juga untuk bayi di dalam kandungan Andin. Selamatkan mereka, ya Allah. Ah. Kamu pasti mikir sama bayi kandungnya. Hey. Ya, kita cuma bisa berusaha yang terbaik. Dan mama minta tolong sekali sama kamu. Mama tahu ini berat, tapi jangan kamu tunjukkan rasa sedih kamu itu depan anak-anak, terutama depan Rena. Karena Rena kan sudah ngerti, ya. Kamu harus kuat buat anak-anak. Ya, mama juga sebenarnya sedih, cuman. Papa, aku udah siap, adik. Cantik sekali sih bajunya. Ya udah kalau gitu kita langsung berangkat biar nanti nggak kemalaman yuk. Udah sayang, ya, pamit dulu sama mama. Peluk dulu, peluk. Otot. Tunggu. Cucunya. Ke sana. Adek. Sampai sama adek. Adek. Tuh, kakak mau pergi. Dadah. Aku mau lihat mama dulu ya. Dadah, Dek. Bye, dadah. Gak apa-apa lagi asik. Biarin aja lagi asik, lagi konsentrasi dia. Ya, sana. Ya. Assalamualaikum. Dadah, Dek. Dadah. Lah, pergi papanya sama kakaknya. Sini kita juga. Ayo, let's go. Iya. Nih, di bawah nih, sini. Aduh, terbang. Terus ada foto.
fotonya tuh, udah ada fotonya tuh. Udah fotonya. Ah, lari sana, lari. Lompat. Lompat, lari. Aku mau kemenin aja. Aku mau kemenin. Iya, lah. Nanti kita kesana ya. Nanti kalau kamunya udah kondisinya sudah bisa, nanti kita kesana saya. Kita kesana sama-sama ya. Aku gak mau lumpuh. Iya, kembali sama aku, mau minta maaf sama ini. Nanti aja, nah, jangan sekarang sayang. Ya. Kenapa sih? Kenapa sih gak mau lumpuh? Mama gak mau. Sayang. Gak mau. Nanti kamu sembuh. Ini sebentar, nah. Ini sebentar. Elsa, suster, dokter, saya siapkan obat penenang ya. Dokter, ini gimana? Saya gak mau. Ibu yang sabar ya. Semuanya butuh proses, Bu. Ibu yang tenang. Dokter, tolongin saya dong, sembuhin saya. Pasti, Bu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin ya. Tenang saya. Papa mau nangis. Iya, nanti, Nak, nanti. Jangan sekarang ya, Nak ya. Tenang sayang. Obat penenangnya sudah masuk ya. Sekarang Ibu istirahat. Tidur, istirahat. Dok, ini anak saya kenapa ya tadi? Kok dia histeris berteriak seperti orang ngamuk kayak gitu? Begini, Bu. Saat ini emosi pasien masih belum stabil. Dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya itu lumpuh. Secara emosional dia sangat shock. Dia merasa tidak berguna dan takut merepotkan orang lain. Makasih ya, dok. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak, Bu. Ya dok, makasih ya dok. Tiga perempuan dalam kehidupanku sudah merapu, ya Allah. Kuatkanlah aku, ya Allah, untuk menopang mereka. Udah jam segini. Better aku telepon Elsa dulu deh, minta dia siapin dokumennya. Biar nanti meetingnya bisa langsung. Kok teleponnya gak aktif ya? Siang, Bel. Oh, siang, Di. Kamu baru mau berangkat kerja? Ya, seperti biasa. Oh, kirain sama kayak aku tadi. Pagi kerja terus makan siangnya di apartemen. Berarti ini kamu baru mau berangkat kerja? Ya, tadi sih saya udah izin sama Pak untuk datang ke kantornya agak siangan. Pasti karena kamu lembur ya semalam. Ya, Bel. Karena saya lagi menyelidiki tentang kasus kecelakaan yang menimpa Bu Andin dan Mbak Elsa. Kamu serius, Di? Mbak Andin sama Elsa kecelakaan, Di? Mereka kenapa bisa kecelakaan? Iya, ya. Tenang, Bel. Tenang. Ya, saya dengar ceritanya. Awalnya itu Mbak Elsa jemput Bu Andin. Karena mereka ada kegiatan acara makan malam di keluarganya Pak Surya. Dan pas di jalan ternyata mereka itu ditabrak oleh truk. Itu dia. Sekarang ini mereka sedang ada di rumah sakit. Di rumah sakit? Tapi kondisi terupdate-nya kondisinya Mbak Andin gimana, Di? Ya, terakhir saya dapat info kalau Bu Andin ini masuk ICU. Dan sampai sekarang belum sadarkan diri. Kalau Elsa? Ya. Elsa baik-baik aja? Kalau Mbak Elsa
kemarin itu katanya sudah dipindahkan ke ruang rawat. Dan tapi Elsa masih belum sadarkan diri juga. Oh ya, pantesan dari tadi aku teleponin Elsa handphonenya nggak aktif. Mereka dirawat di rumah sakit mana ya, Di? Rumah Sakit Sejahtera. Oke. Oke. Thank you, Di. Aku duluan ya. Mau bareng? Ah, ya. Kita bareng. Let's go.